Pandemi COVID-19 yang belum usai membuat perayaan serangkaian prosesi Waisak di Candi Borobudur dan Candi Mendut tahun ini terpaksa kembali ditiadakan. Biasanya sebelum prosesi detik-detik Waisak, Candi Peninggalan Dinasti Sailendra ini telah dipadati umat Buddha yang melakukan prosesi rangkaian Trisuci Waisak. Umat Buddha dari Sangha Theravada yang berpusat di Biara Mendut, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tetap merayakan detik-detik Waisak secara virtual yang dipusatkan secara nasional di Jakarta. Pada perayaan Waisak 2526 tahun ini, tema yang digaungkan oleh umat Buddha Sangha Theravada adalah cinta kasih membangun keluhuran bangsa. Kita juga melaksanakan sosialisasi kepada umat untuk tetap menjaga protokol. Artinya mau tidak mau dan pasti rasa karena tidak Waisak secara offline rasanya berkurang, tetapi tentu ini adalah untuk kepentingan bersama. Sementara itu, menurut pengelola objek wisata Candi Borobudur, ditiadakannya kegiatan seputar Waisak berdampak langsung terhadap kunjungan wisatawan. Adapun, pengelola tetap membuka pelayanan bagi wisatawan dengan menerapkan protokol kesehatan. Trijoko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah.